Hai, assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Hari ini kita buat short and swift ni di atas pertanyaan beberapa penonton yang tanya saya tentang berlari atau berjoging menggunakan earphone ataupun headphone. Adakah bahaya? Adakah bagus atau sebaliknya? Jadi hari ini saya nak cerita sendiri pengalaman saya dan beberapa fakta-fakta menarik, fakta-fakta informatif dan fakta-fakta saintifik untuk kita nak kaitkan tentang siapa-siapa yang suka berlari menggunakan earphone ini. Dan anda kena tonton sampai habis. Dan macam biasa, sebab video ni saya nak buat short and swift. Yes, dah tahu kan? Yes. Pak kata sahabat saya kat Yogyakarta, Indonesia. Pak, siapa-siapa yang belum subscribe, ayo subscribe, subscribe, subscribe. Bisa pak. Yeah. Yeah. Ada satu kajian mengatakan, secara ringkas yang mengatakan bahawa walaupun berlari itu menggunakan music, dia tak cakap guna earphone ke headphone bagaimanapun, memberi sedikit motivasi dan memberi sedikit keseronokan kita ke berlari, tapi ia tidak boleh mengenepikan tentang faktor indahnya berlari itu, especially ketika berseorangan tanpa gangguan muzik. Kena dengar betul-betul. Sebab saya sendiri pernah berlari menggunakan earphone. Headphone saya belum pernah lagi. Saya gunakan yang wire dan yang wireless dan yang jenis bone conductor tu. In fact, saya pernah review dekat YouTube channel saya bone conductor yang dari China ni. Sekejap lagi kita akan ke situ sebentar lagi tentang apa yang saya review sebelum ini dan mendapat sambutan yang baik. Tetapi biasanya orang digunakan sebab dia nak bagi extra motivasi. Kemudian mungkin dia muzik tu dia dapat stimulate dan dapat push sedikit daripada comfort zone. Dan biasanya kalau saya ketika itu, selain faktor-faktor tersebut, saya gunakan untuk macam diversion lah, diversion kepenatan saya. Betapa jauh lagi nak lari sebab kita layan muzik, tahu-tahu dah sampai. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Selain itu, kebaikan-kebaikan menggunakan bone conductor ni, ini kebaikan, tetapi adakah itu kebaikan? Persoalan ni saya nak tanya anda balik. Dan biasanya orang yang pakai earphone ni, kalau dia berlari dalam berseorangan atau paling ramai pun 2-3 orang. Tetapi bagaimana kalau anda berlari dalam grup yang ramai? Selain race lah, race tu mungkin anda berlari seorang. Anda berlari beramai-ramai dalam grup running anda, masih ke pakai ni? Bagaimana nak berkomunikasi? Bagaimana anda nak menghayati persekitaran anda? Apa gunanya anda ada grup tapi anda tak dengar persekitaran, especially ketika anda lari? Tapi ada kajian mengatakan boleh. Ada juga kajian yang mengatakan boleh. Tapi bagaimana kita nak manage tu? Okay, jadi kita berbalik kepada cerita saya sendiri. Dari segi bahaya yang saya sendiri hadapi dan reason kenapa saya tak pakai sampai hari ini. Ada setengah tu type dia pakai yang macam kedap. Macam muffler tu kan. Jadi dia tak dengar langsung. Itu macam yang orang pergi menembak, tak dengar langsung. Dan ada yang jenis bone conductor. Bone conductor ni dia tak tutup telinga sepenuhnya. Tapi dia mengalirkan bunyi tu melalui bone conductor lah. Tapi kisah sebenar saya, ketika saya berlari dekat Tasik Ujana, saya ingat dalam setahun lebih yang lepas, tengah berlari subuh, saya tak sedar. Bila saya toleh belakang, sedar saya tahu kenapa abang lori ni tiba-tiba datang dekat dengan saya. Ada dua ekor anjing, betul-betul dah dekat. Tak sampai 1 meter. Anytime saja nak terkam saya. Jadi sebaik ada lori tu selamatkan saya. Sebab saya tak dengar langsung, saya pakai bone conductor. Tapi bukan yang jenis ni, jenis S, jenama S tu kan. Saya beli sendiri, bukan dapat free. Kemudian daripada saat tu saya macam trauma lah. Saya tak sedar apa-apa. Walaupun pakai bone conductor, volume tak berapa tinggi, saya tak sedar langsung anjing tengah menyalak belakang saya. Jadi immediately saya berhenti. Dan tadi saya pakai yang jenis jenama S tu. Tapi yang China ni, just saya nak share kepada anda. Ketika saya review, tak sampai 3 bulan lepas review dia rosak. Warranty pula tak ada. Okay, yang ni isteri saya punya, dia punya pula okey. Sebab dia jarang pakai kan. Jadi maybe sebab ketahanan dia tak macam jenama-jenama yang lain lah. Okay, jadi disclaimer, saya tarik balik video tu dari segi ketahanan. Jadi bahaya, anda tak sedar persekitaran apa yang berlaku ketika berlari. Itu keburukan dia lah. Okay, sebagai seorang runner, kajian lagi sains sukan mengatakan, as a runner, anda kena faham signal yang dihantar oleh muscle-muscle anda kepada otak anda melalui jantung anda ketika anda berlari. Tapi kajian tu menunjukkan bahawa dengan adanya muzik, especially muzik yang anda tak dengar langsung persekitaran, dia block. Block tu ada dua kemungkinan, baik dan buruk. Kalau yang buruk tu, anda maybe akan lari terlebih laju daripada apa yang anda sepatut lari. Anda tak sedar. Kalau anda tak berupaya, tu bahayalah, boleh mengundang kecederaan. Ataupun anda berlari sebaliknya, body anda hantar signal yang tak betul, anda berlari lebih slow daripada yang sepatutnya anda lari. Jadi ada berbagai-bagai kemungkinan lah disebabkan bunyi muzik tersebut. Kajian tu mengatakan, bila signal tu tak tepat, takut nanti anda punya jantung jalan laju tapi anda still rasa slow. Itu yang bahayalah. Satu kajian tu mengatakan tu memang saintifik mengatakan betul. Kalau tak percaya, kalau saya ingat lagi, kalau saya lari, memang tujuan dia non-diversion tu. Kita tak sedar kita lari. Lainkan anda dah betul-betul biasa, anda dah pakar,
Dan sebab tu especially mereka yang dengar lagu ni bergantung juga pada cara dia lah. Ada yang lagu yang sesuai, ada lagu tak sesuai. Dan bergantung juga dengan volume. Ada yang terlalu tinggi, tapi macam kes saya tu lah. Volume saya tak tinggi pun, saya still betul-betul dapat divert sehingga tak sedar belakang anjing. Itu kalau anjing. Kalau kereta, pencuri dan sebagainya, itu kemungkinan-kemungkinan yang sangat-sangat bahaya yang anda tak akan perasan sehingga ia berlaku. Dan apabila anda berlari bergantung pada muzik, anda punya rhythm berlari itu akan mengikut muzik. Bukan mengikut keadaan fizikal sebenar, bukan mengikut kadar persekitaran sebenar, dan dari segi sains sebenarnya itu tak baik lah. Okay, saya tak nak ulas sangat. Maybe tak berapa impact kot untuk orang yang biasa-biasa lari macam saya ni. Kecuali mereka-mereka yang atlet. Okay. Kalau saya, ni saya nak pakai. Maknanya dalam video saya kali ni, saya bukan nak katakan menggunakan earphone ni buruk dan tak boleh pakai terus. Boleh, tetapi dengan keadaan-keadaan sesuai. Dan saya, untuk saya, maybe saya akan gunakan earphone kalau dekat gym atas treadmill. Di mana persekitaran tu terkawal, confined, memang confirm tak ada anjing, tak ada kereta. Kita atas treadmill, memang selamat dan kita perlu diversion. Itu okey, tak ada masalah. Kemudian seterusnya dalam volume yang sesuai. Jangan terlalu loud. Saya dengar kadang-kadang orang dia dengar earphone dia pun kita boleh dengar dari jauh. Jadi bayangkan kalau telinga tu kat sebelah telinga dia. Dan kalau boleh, kalau anda pakai ni, kalau berlarilah lawan arah. Tapi lawan arah tu bukan saja pakai ni. Lari biasa pun lebih baik lawan arah, anda tahu siapa apa yang datang dari hadapan lah. Jadi ada persoalan seterusnya, adakah dengan menggunakan muzik, selain pada tu, anda boleh je gunakan muzik macam Amazfit ni, dia tak letak kat telinga, dia keluar terus suara kat sini. On point tak kan? Dia gurau kat sini, lebih selamat. Maknanya macam anda dengar radio dekat rumah, dekat kereta, lebih selamat. Tak perlu dengar earphone, boleh dengar muzik melalui jam Amazfit. Ini bukan iklan jam Amazfit ni, sebab jam Amazfit boleh dengar lagu. Okey, jadi persoalan seterusnya, adakah dengan mendengar muzik ni boleh mempertingkatkan performance anda? Sains mengatakan tidak langsung. Sebenarnya performance anda bergantung kepada training, dedikasi anda, komitmen anda, hard work dan juga disiplin. Dan dalam training pula ada macam-macam teknik, form, strength, pemakanan, tidur. Itulah faktor-faktor yang meningkatkan performance, bukan muzik. Tapi kalau anda nak masih menggunakan muzik, yang paling penting seperti saya katakan tadi, make sure anda aware dengan persekitaran anda. Tapi biasanya susahlah. Sebab tu, kalau nak pakai sangat, janganlah di kawasan-kawasan yang membahayalah. Anda lebih tahu tempat mana yang anda nak lari kan. Dan kalau boleh, janganlah terlalu bergantung pada muzik. Umpama macam anda terlalu bergantung pada carbon plate pakai hari-hari dan sehingga di luar kaki anda, muscle anda dah terbergantung dengan carbon plate dan tak kuat seperti yang sepatutnya ia jadi. Okey, guna pada waktu-waktu tertentu sajalah. Dan ya, betul. Bila anda berlari dengan muzik, dia mengalihkan fokus anda. Tapi apa yang kita takut, khuatir, perkara lain tak sepatutnya berlakulah seperti kadar jantung anda, signal-signal muscle anda, pace anda, strength anda, fatigue anda, anda langsung telah di-divert dengan secara keseluruhannya. Okay? Alhamdulillah, pendek saja video kali ini. Harap ia bermanfaat pada anda. Siapa yang setuju, tinggalkan komen. Yang tak setuju pun tinggalkan komen secara konstruktif. Jangan emosi-emosi. Okay? Dan kalau anda suka video ini, apa dia? Tekan butang like. Dan yang paling penting apa dia? Yes. Paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy. Keep fit and keep running. Salam. Yo, what's going on?